Cheers, balik lagi di Naitu bareng aku, Rasha. Gak terasa ya, sebentar lagi kita udah mau lebaran nih. Kalian udah nyiapin apa aja? Udah nyiapin baju baru? Atau kue-kue kering? Tapi kayaknya lebaran kali ini akan beda deh dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kali ini kita harus tetap menjalankan physical distancing nih, teman-teman. Tapi kita semua pasti bisa menjalaninya. Yuk, bisa yuk! Nah, kali ini kita akan ngebahas berita yang lagi viral banget nih, hebohers. Tapi sebenarnya berita ini bikin sedih sih. Kalian udah pada tahu belum tentang anak buah kapal atau ABK, warga negara Indonesia, yang diduga diperlakukan tidak sewajarnya oleh kapal di Cina? Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, yuk kita bahas sama-sama di sini. Jadi, masyarakat Indonesia nih lagi dihebohkan dengan adanya kabar dugaan pelanggaran HAM terhadap ABK atau pekerja di kapal Longxin 629 yang diketahui milik Cina. Nah, kabar ini kita dengar pertama kali dari YouTuber bernama Jang Hansol atau ia lebih dikenal sebagai Korean Reomit. Nah, berita ini nih viral banget di sosial media, hebohers. Jadi, Jang Hansol nyeritain soal berita yang tayang di MBC, salah satu stasiun TV di Korea Selatan. Nah, dari berita yang beredar, diketahui bahwa kapal ini sempat berlabuh di Busan. Saat berlabuh, ada seorang ABK WNI yang menceritakan apa saja yang terjadi di atas kapal. Ia bahkan memberikan sebuah video yang menampilkan jenazah WNI yang berinisial A dilarung ke lautan. Namun, sebelum adanya penyelidikan lebih lanjut, kapal ini sudah berlayar duluan, jadi informasinya belum jelas nih, hebohers. Tapi, menurut penjelasan Jang Hansol, tempat kerja para ABK ini emang gak layak banget, hebohers. Bahkan terjadi eksploitasi tenaga kerja juga. Miris banget ya dengernya. Yang parah lagi nih, mereka terpaksa harus minum air laut yang difiltrasi. Maka dari itu mereka merasa pusing, kelelahan, bahkan berdahak. Terus, yang bikin aku kesel sekaligus sedih nih, hebohers, para ABK ini harus bekerja 18 jam sehari. Bayangin gak sih betapa capeknya? Mereka juga cuman digaji 1,7 juta dalam 13 bulan alias 1 tahun 1 bulan. Kebayang gak sih mereka cuman ngedapetin gak lebih dari 200 ribu dalam sebulan? Miris ya. Menurut keterangan dari Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia Ari Purboyo, ada sebanyak 14 ABK yang kini berada di Busan, Korea Selatan. Sebenarnya ada 18 ABK di kapal tersebut, namun mungkin karena kelelahan, 3 diantaranya meninggal dunia dan jasadnya dilarung ke laut, sedangkan 1 diantaranya meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Gimana nih, hebohers, pendapat kalian tentang kabar berita ini? Pasti ikut sedih ya ngelihat ABK yang diperlakukan seperti itu. Kita doain aja semoga permasalahannya cepat selesai dan tidak ada lagi pelanggaran HAM selanjutnya. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Aku akan balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel heboh.com. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan dengan video-video lainnya. Bye-bye!